Halo sobat film. Kali ini Mimin bakal ngebawain alur cerita film berjudul Jakarta vs Everybody. Film ini menceritakan tentang sosok pria berusia 23 tahun yang memutuskan untuk merantau ke Jakarta demi menggapai mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Namun di dalam perjalanannya itu, ia justru terperosok ke dunia hitam ibu kota menjadi pengedar narkoba. Daripada penasaran, kita langsung mulai aja yuk ke ceritanya. Film dimulai saat seorang aktor tambahan bernama Dom diperlakukan tidak adil oleh para kru, yang mana saat itu ia dihajar betulan oleh pemain yang lain. Tidak terima dengan hal tersebut, Dom kemudian menghajar salah satu kru hingga akhirnya ia pun memilih pergi dari lokasi syuting ia merantau ke Jakarta yaitu untuk mengejar mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Tidak putus asa Dom lalu mendatangi salah satu tempat casting. Namun saat ia diminta untuk berfoto yang hanya menggunakan celana dalam, ia pun sangat emosi dan langsung pergi dari tempat casting tersebut. Bisa dibuka sedikit Tai, ya Allah, oh, bukan buat. Singkat cerita, setelah belanja di minimarket, Dom melihat seorang wanita bernama Pingkan yang saat itu mobilnya sedang mogok. Dom lalu menawarkan diri untuk mendorong mobilnya. Namun, Dom meminta si Pingkan untuk membayarnya. Sesaat kemudian, Radit yang merupakan pacarnya si Pingkan kemudian meminta Dom untuk membantunya mendorong mobil. Setelah mobilnya nyala, si Dom cuma dibayar goceng. Tai, goceng doang. Dom lalu bertanya ke mereka mengenai tempat tinggal yang murah, karena sekarang ia tidak tahu harus kemana. Di sini mereka berdua lalu mengajaknya pergi ke tempat tinggal yang murah. Dalam perjalanan, Do memberitahu kalau dirinya adalah seorang aktor yang merantau ke Jakarta. Seriusan aktor? Iya aktor, tapi masih coba-coba kak. Sesampainya di sana, Pingkan kemudian mengajaknya bertemu dengan ibu kontrakan. Setelah KTP-nya diperiksa, si ibu berpesan untuk tidak boleh memakai narkoba. Nih, delapan. Setelah masuk ke dalam, Dom tidak sengaja mendengar pembicaraan Radit yang akhirnya tahu kalau dia ternyata adalah bandar narkoba. Bang, Roni ketangkep. Perlu diketahui, ternyata si Dom ini adalah seorang pemuda yang haus akan Karena pada saat itu dirinya melakukan VCS dengan seorang wanita Tiba-tiba Pingkan masuk dan melihat kejadian tersebut Pakai baju lo Tak lama kemudian, Radit juga ikut masuk Karena si Dom ini sudah tidak punya uang, ia pun meminta pekerjaan ke mereka Meskipun ia sendiri tahu kalau pekerjaan tersebut tidak baik Gue join ya setelah tas dan juga pakaiannya diperiksa, Dom akhirnya diterima kerja mengingat beberapa anak buahnya yang sudah tertangkap oleh polisi. Singkat cerita, Dom diajarkan bagaimana cara yang menimbang serta memasukkan narkoba ke dalam bungkus permen. Jika benar Dom adalah seorang aktor, dia diminta untuk memanfaatkan kemampuannya dalam berakting ketika menjadi kurir narkoba agar tidak dicurigai. Setelah itu Dom diberikan HP dan diminta untuk langsung mengganti nomornya jika barang sudah diantarkan. Satu lagi, jangan pernah lu kurang-kurangin tuh barang. Singkat cerita, Dom langsung praktek cara memasukkan barang haram tersebut ke dalam bungkus permen. Sebelum mengantarkan paket, Dom diajak dulu ke sebuah barbershop milik kredit yang diberikan oleh Pinkan. Saat akan berangkat, Radit memberitahu jika salah satu anak buahnya tertangkap oleh polisi. Dan Dom diminta untuk mengantarkan paket tersebut besok saja. Mengantarnya besok aja, putri kena. harinya setelah janjian, Dom kemudian menyelipkan barang tersebut di bangku kereta. Tak lama kemudian, terlihat seorang wanita yang langsung mengambil barang haram tersebut. Setelah paket diambil, Dom langsung membuang nomor HP-nya. Setiap harinya Dom disibukkan dengan pekerjaan barunya tersebut. Sore harinya, karena kerjanya sangat bagus, Radit lalu mengajaknya untuk pesta narkoba di kamarnya. Sekarang kita party di kamar gua. Bersama dengan salah satu temannya Radit yang bernama Pai, mereka berempat kemudian langsung memulai pesta narkoba. <t JESS> Keesokan harinya, Dom diminta untuk mengantarkan paket ke salah satu kamar hotel dengan nomor 305. Namun, saat mengantarkan paket tersebut, wanita itu mengaku kalau dia tidak memesan burger. Padahal Dom sudah mengemas barang haram tersebut dalam bentuk makanan. Wagyu beef burger. Burger? Saya pesan burger. Merasa nomor kamar hotelnya sudah benar, Dom kembali mengetuk pintu hingga akhirnya si wanita itu mengaku kalau dia memesan burger. Oh, ya, saya pesen. Ya, bilangnya pesen. Beberapa hari kemudian, Dom kembali mengantarkan paket di sebuah kereta dengan pembeli yang sama. Saat itu, Dom memberitahu kalau barangnya tidak sengaja terlempar ke bawah kursi yang di atasnya ada seorang pria yang sedang tidur. Setelah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud, wanita tersebut kemudian langsung mengambil barangnya, yang ternyata pria yang sedang tidur itu adalah si Dom sendiri. Setelah itu Dom diminta untuk kembali mengantarkan paket ke sebuah bandara. Di sini Radit memberitahu untuk menyembunyikan barang tersebut di tangannya menggunakan sebuah plester agar orang lain mengira itu cuma luka biasa. Tapi lu plester aja di tangan biar kayak luka. Dalam perjalanan, Dom segera menyembunyikan barang tersebut menggunakan plester. Setibanya di bandara, ia pun lolos dari pemeriksaan yang ada di sana. Setelah itu, Dom langsung menempelkan barang tersebut di sebuah kursi. Ini kalau ada di dunia nyata gokil sih, berani nganterin barang ke bandara. Malam harinya, Dom dan Radit datang ke tempat hiburan malam, yang dimana saat itu Pinkan menjadi DJ di tempat tersebut. Ketika itu, Dom membawa seorang wanita masuk ke dalam sebuah toilet. Setelah keluar, Pingkan yang mengetahui mereka sudah berbuat apa, kemudian menasehati untuk jangan memakai perasaan. Bukan cip -cip apa, pakai rasa. Dalam perjalanan pulang, Radit menuduh kalau Pingkan sudah mulai menyukai Dom. Ia berpikiran seperti itu setelah mendengar pembicaraan mereka sewaktu di toilet. Lu jangan gila deh. Lu becek kan ngeliat dia? Karena si Radit ini orangnya sangat cemburuan, ia pun menyuruh mereka untuk turun. Kemudian Radit menyuruh pacarnya itu untuk mencium si Dom saat itu juga. Sekarang kalian ciuman. Di sini Dom hanya bisa diam karena ia sendiri juga tidak tahu harus berbuat apa. Sakit lo ya. Keesokan harinya, Dom menyamar menjadi pengantar pizza untuk mengirimkan barang ke salah satu pembeli. Saat mengetuk pintu rumah dan dibukakan oleh seorang anak kecil, anak itu bilang kalau ibunya sedang tidak ada di rumah. Setelah masuk ke dalam, Dom terkejut melihat ada seorang bayi. Ibunya bekerja sampai malam, meninggalkan kedua anaknya. Di sini, Dom merasa sangat kasihan dengan mereka. Sebelum pergi, Dom menyimpan barang tersebut ke dalam wadah yang ada di meja. Suatu ketika, Dom kembali diminta untuk mengantarkan barang. Sambil menunggu barangnya diambil, Dom berpura-pura menjadi pegawai pabrik es batu. Karena barang itu belum diambil juga, ia pun menelpon Radit memberitahukan hal tersebut. Di sini Radit menyuruhnya untuk cepat pergi. Masu enak, Bang. Ya udah lo cabut aja. Baru juga mau pergi, tiba-tiba ia langsung ditangkap oleh polisi. ke kantor. Entah apa yang habis diurus sama si Radit dengan para polisi, namun dia berhasil mengeluarkannya dari dalam penjara. Di dalam kamar, Dom menulis beberapa mimpi-mimpinya di tembok. Mulai dari banyak uang, pacaran dengan Chelsea Island, main film, ketemu Chico Jericho, tetap Pak Jokowi. Dan yang terakhir, mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Mimpi-mimpi itulah yang sebenarnya sangat ia inginkan. Namun sekarang, ia justru masuk ke dunia hitam ibu kota. Singkat cerita, Dom kembali mengantarkan paket kepada wanita yang sama di dalam kereta. Saat akan turun, Dom mulai memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita tersebut yang diketahui bernama Kansa. Gua Kansa. Gua Dom. Setelah bertanya mengenai pekerjaannya, Kansa memberitahu kalau dirinya bekerja di sebuah rumah sakit sebagai pria mayat. Singkat cerita, setelah mereka lumayan dekat, Kansa lalu mengajaknya untuk melihat pekerjaannya sehari-hari Mur dan bahagia dikit. Jok. Setelah itu, Dom diajak mampir dulu ke kosannya Di sana mereka saling bercerita tentang kehidupan mereka satu sama lain Saat itu, Dom berpikir keras setelah mendengar bahwa penyesalan itu bisa membunuh seseorang Ada orang sadar kalau penyesalan itu bisa membunuh hidupnya Hari ke hari hubungan mereka terlihat semakin lebih dekat dan saking dekatnya mereka ya kalian tahulah mereka ngapain. Dah. <laughs> lagi. Setelah pulang Dom kembali menonton film action bareng si ibu kos dan juga penghuni yang lain. Sementara itu, Radit hampir saja membunuh pacarnya sendiri setelah tahu kalau dia sudah tidur dengan pria lain. Begitu Radit merasa sangat bersalah mengingat hidupnya selama ini sudah banyak dibantu olehnya. Suatu ketika saat akan mengantarkan paket, Dom akhirnya bisa bertemu dengan Chico Jericho di lokasi syuting. Dom jelas sangat senang karena akhirnya ia bisa mengobrol dan berfoto dengan idolanya tersebut. Bang, mirip yang mentor dah setelah itu Dom meminta Chico untuk memberikan selamat kepada temannya yang saat ini sedang ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur. Dengan santainya, Dom lalu menaruh barang haram tersebut yang kemudian langsung diambil oleh si pembeli setelah ia pergi. 5 menit lagi ya, standby ya. Keesokan harinya, Dom kembali mengantarkan paket kepada seorang wanita yang bekerja di kantoran. Setelah barang tersebut diambil, wanita itu lalu menawarkan sebuah pekerjaan dan dia meminta untuk jangan pernah mengganti nomor HP agar bisa dihubungi. Kamu jangan ganti nomor dong, saya susah banget nyari kamu. Oke, okay, oke. Okay. Hal mengejutkan terjadi karena ternyata si Reddit ini sering melakukan dengan si ibu kontrakan. Waduh, parah sih giliran ceweknya yang kayak gitu malah ngamuk, dasar cowok. Malam harinya, Dom memutuskan untuk merubah penampilannya, layaknya seperti seorang waria. Kemudian, Dom menghubungi calon pembeli dan memberitahu letak barang yang akan diambil. Sesaat setelah itu, datang seorang waria yang mengambil barang tersebut. Setelah pulang, Dom seketika menangis, merasa sangat capek dengan kehidupannya yang sekarang. Pagi harinya, Dom meminta izin kepada Radit untuk memperbolehkannya ikut casting, akan tetapi Radit langsung mendorongnya, yang mana hampir saja terjadi perkelahian. Setelah itu Dom mencoba untuk meminta maaf. Setelah masalah ini dianggap selesai, Radit menyuruhnya untuk menjemput Pingkan karena nanti malam dia harus mengambil barang. Lu yang jemput Pingkan. Gua mesti ngambil barang. Singkat cerita, setelah menjemputnya, Dom mengajak Pingkan pergi ke Ancol. Lu mau ke Ancol gak? Di sana Pingkan terlihat merasa sangat nyaman dengannya. Dan setelah kembali masuk ke dalam mobil, kalian pasti udah tahu adegan selanjutnya tuh bakal kayak gimana. <laughs> Sepulangnya mereka, Dom yang baru saja selesai mandi seketika dibuat panik dengan suara tangisan si Pingkan. Alasan ia menangis ternyata si Radit ini sudah tertangkap oleh polisi. Dom kemudian pergi mencari tahu penyebab Radit tertangkap dan ternyata yang sudah menjadi cepu selama ini adalah si Pai, teman baiknya sendiri. Di sisi lain terungkap bahwa si ibu kontrakan ternyata seorang pecandu berat. Sementara itu Dom akhirnya memilih untuk kembali menggapai mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Sebelum pergi, Dom sempat menemui Pingkan untuk mengucapkan salam perpisahan. Dan dengan perpisahan mereka, berakhir juga untuk filmnya guys. Menurut kalian, gimana guys filmnya? Oh iya, buat yang pengen nonton full movie-nya, silahkan kalian cek aja di aplikasi bioskop online ya. Untuk rangkumannya segitu dulu ya. Kalian jangan lupa jaga kesehatan. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah!